Hello peeps, welcome to my channel DJ Kels. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa video games yang dapat membantu mengembangkan kinerja otak manusia. Ya, pada saat ini tuh banyak orang yang berasumsi negatif terhadap video games. Salah satunya adalah bahwa video games itu dapat membuat seseorang itu bodoh. Dan asumsi ini udah cukup lama ada, bahkan sejak era 90-an. Ya, nyatanya sekarang tuh banyak games yang sangat berpengaruh pada perkembangan otak manusia, dan ini positif gitu. Nah, kali ini di list ini saya mau nyebutin beberapa video games yang jika dimainkan secara teratur itu akan dapat membantu perkembangan otak manusia. Dan di list ini saya udah cari researchnya bahkan, jadi kalau yang mau membantah silahkan. Tapi saya udah ada datanya yang valid dan ini berbasis research. So, let's go to the list. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian karena kontribusi kalian sangatlah berpengaruh pada perkembangan channel ini ke depannya. Dan apabila ada kritik saran, silahkan komen di bawah. Number one adalah StarCraft. Game yang berbasis science fiction RTS ini dibuat oleh Blizzard Entertainment pada tahun 1998 dan sequel keduanya yang berjudul Wings of Liberty keluar pada tahun 2010. Research dari Queen Mary and University College London menyatakan bahwa bermain StarCraft dapat meningkatkan kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan kognitif ini sendiri adalah kemampuan seseorang manusia untuk melakukan kegiatan multitask dan menyelesaikan tugas dengan cepat. Jadi di game StarCraft ini tuh mengharuskan player untuk secara cermat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan player harus mengatur strategi dengan tepat untuk mengatur serangan, membangun buildingnya, manajemen keuangannya. Player StarCraft otomatis itu meningkatkan kecepatan berpikir mereka setelah bermain game ini jika bermain secara teratur. Hal ini dibuktikan pada research tadi di mana ada 72 orang sukarelawan yang dibagi menjadi dua kelompok, yang satu main The Sims dan yang satu lagi main StarCraft. Dan mereka itu bermain pada tingkat yang paling tinggi atau levelnya paling hard atau mungkin very hard. Nah, setelah bermain selama 5 jam, mereka itu diberikan soal untuk dikerjakan. Dan pada hasilnya itu, pemain StarCraft dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan dengan cepat. Bahkan pemain The Sims itu masih ibaratnya masih 30 soal, yang StarCraft itu udah 50 soal. Jadi, bermain StarCraft itu udah terbukti. Dan ini berbasis research, jadi nggak bakal ada kecurangan di sana. Number 2, Civilization Series yang muncul pada tahun 1991 sebagai pelopor game turn-based strategy yang menuai kesuksesan besar pada era 90-an awal sampai 2000-an awal. Dan game ini tuh bahkan bertahan selama hampir 30 tahun dengan game yang paling baru itu muncul pada tahun 2019 ini, yaitu Civilization 6 yang juga banyak menilai respon positif dari Steam. Dan game ini itu mungkin game yang sangat menurut saya spesial karena di Civilization 5 itu ada Indonesia juga. Dan di Civilization 6 ini juga ada Indonesia di dalamnya. Back to the topic dari list ini, yaitu game yang berbasis turn-based strategy seperti Civilization itu sangat bagus bagi pembesaran volume otak, terutama bagian korteks yang berguna pada perkembangan sensor motorik manusia. Jadi di research saya lupa itu research kalau nggak salah di Amerika, Santa Monica University kalau nggak salah, agak-agak lupa sih. Yang pernah saya baca itu bermain Civilization secara teratur selama 3 jam itu dapat meningkatkan 0,01% bagian korteks manusia ya, yang berguna bagi sensor motorik tadi. Dan ini juga berbasis research ya.
Number 3, SimCity series. Besutan Maxis yang sekarang udah dimakan oleh EA. Ini sangat berpengaruh kepada pemainnya, terutama dalam segi mengatur segala sesuatu. Mulai dari zona anti polusi lah, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan bisnis, dan lain-lain. Yang mana fokus para game ini itu sendiri adalah mengembangkan kota yang dapat memenuhi segala aspek kehidupan. Ya kayak yang aku sebutin di atas tadi. Dan game ini itu sangat menguras otak pemainnya, dikarenakan banyak strategi dan event-event yang muncul secara random yang dapat membingungkan player itu sendiri. Dan event-event ini itu menentukan jalan kedepannya dari game ini. SimCity sendiri tuh nggak beda dengan game strategi lain, yang mana kita dapat membantu mengembangkan cognitive skill player yang berguna untuk memudahkan seseorang untuk melakukan problem solving, terutama ya. SimCity yang paling terkenal yaitu SimCity 4 yang ya masih saya mainkan kadang-kadang sih, yang mempunyai fitur-fitur yang bahkan tidak dimiliki oleh SimCity penerusnya, yaitu SimCity 2013. Tapi jika menurut kalian SimCity 4 itu agak jadul, kalian itu bisa main City Skyline yang grafisnya juga lebih baik dan tidak beda jauh dari SimCity 4, tapi beda developer ya. Number 4 yaitu Portal. Game keluaran Valve ini rilis pada tahun 2007 dan yang kedua keluar pada tahun 2011. Game yang bertema co-op first person puzzle ini berfokus untuk mencari jalan keluar dari setiap chamber dengan cara mencari tombol atau benda yang dapat membuka pintu menuju ke chamber selanjutnya. Di game ini sendiri itu kerjasama tim sangat penting jika bermain secara multiplayer. Di game ini sendiri diperlukan perhitungan fisika ya, kayak kemiringan sudut-sudut apa gitu yang berhubungan sama fisika. Dan player juga harus memperkirakan berapa derajat portal yang dibuat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan player juga harus memperkirakan juga berapa kecepatan yang dibutuhkan dan momentum yang tepat untuk pindah dari satu platform ke platform lain. Karena di beberapa chapter itu atau beberapa chamber itu ada kayak gap gitu antara platform lain dan platform lain. Jadi player harus membuat portal di antara platform itu dan melompat dari salah satu portal itu. Research dari Florida University menjelaskan bahwa bermain portal ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif seseorang yang berpengaruh dalam pemecahan suatu masalah dengan cepat. Hal ini dikarenakan pada permainan portal ini sendiri, pemain akan berusaha secepat mungkin untuk pindah dari satu stage ke stage lain secepat mungkin, yang di setiap stage akan semakin rumit dan semakin sulit, yang membuat pemain akan berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan puzzle yang ada. Number 5, si Golden Boy kita, yaitu Super Mario 64. Ya mungkin ini game yang udah paling jadul ya di sini, dan konsumennya pun udah hilang entah kemana. Tapi jangan khawatir karena masih ada versi DS-nya ya. Jadi game ini itu banyak banget dijadiin bahan research untuk mencari manfaat game bagi perkembangan otak manusia. Salah satunya dipublish di jurnal Plus One, PLOSONE ya, Plus One. Nah, di jurnal ini itu menyatakan bahwa bermain Super Mario 64 selama 6 bulan secara reguler itu dapat meningkatkan kinerja memori dan otak bagi para lansia usia 55-75 tahun. Yang mana hal ini itu memperkecil resiko seseorang terkena penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri itu adalah penyakit di mana otak manusia udah mulai menurun kinerjanya. Jadi dengan bermain game ini itu memperkecil resiko untuk terkena Alzheimer ini ya. Mungkin masih dapat terkena tapi menurunkan resikonya. Dan research yang lain itu dari Max Planck Institute for Human and Development menyatakan bahwa bermain Super Mario 64 selama 20-30 menit selama 2-3 bulan
ini akan meningkatkan volume otak, terutama bagian hipokampus, cerebellum, dan juga cortex. Nah, semua bagian ini itu berpengaruh pada kinerja otak manusia yang berguna untuk strategi planning, brainstorming, pergerakan otot, dan juga spatial navigation. Ya, masih banyak lagi sebenarnya research dari Super Mario 64 ini, tapi mungkin akan dibahas di lain video ya. Ya, kalau mau dibuatin videonya bisa komen di bawah. Kalau pengen game-game yang lain untuk diterusin ya, silakan komen di bawah juga. Oke, dari list di atas bisa kita lihat bahwa bermain game dengan porsi yang cukup itu dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, bagi orang yang masih ngatain bahwa game itu cuma membuat orang bodoh, apalah inilah. Apakah kalian masih menganggap para gamers itu bodoh sekarang? Apakah kalian masih menganggap games itu membuat seseorang bodoh? Kalau masih berpikiran kayak gitu sih, mending nonton video ini 10 kali ya. Kalau masih nggak yakin, ya nggak usah ditonton. Nah, oke. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like and subscribe, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, mumpung gratis, nggak dibayar speser pun. Dan jangan lupa untuk komen apa yang harus saya lakukan lagi untuk channel ini ke depannya. Apakah saya buat video tentang list game-game open world, atau review game inilah atau apalah, atau mungkin cover lagu, tapi kalau bisa tentang games ya. Jadi kontribusi kalian ini itu akan sangat berpengaruh pada channel ini, dan komen kalian akan menjadi penyemangat saya untuk selalu membuat video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa, think critical, play games every day. Adios.